satu kan iga. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salem Bro. Hari ini manggulan teman-teman ya. Manggulan yo, manggulan besok lebaran. Jadi hari ini cara Jawa ini manggulan, saya mau bikin sayur gori. Besok enggak gawe kopate ya. Saya ini enggak gawe kopate. Nah, ini dia bumbunya sudah saya siapkan. Bumbunya cukup saumbruk ya. Ada bawang merah, ada serai, ada daun salam, ada lengkuas. Terus ini bumbu yang untuk dihaluskan, ada kemiri, ketumbar, bawang putih, kunyit, terus cabe. Ini cabenya banyak banget ya teman-temannya, nanti tak tambahin lagi ben maknyos. Nah, terus untuk campurannya di sini ada kacang ya, kacang panjang. Kurang banyak sih ya. Iya. Terus jatuh. Terus di sini ada iga ya, ada iga sapi, tak campurkan semua nanti. Dan di sini borine atau nangka muda masih direbus ya teman-temannya. Ben matang empuk dulu baru nanti kita masak ya. Sekarang kita haluskan bumbunya ya. Mister Bajidot tolong dihaluskan. Oke, siap saya. Eh, lo gak dikasih uyang, Mak? Iya, iya kasar. Ya ana ya. Aku enggak tahu takarannya. Di sini dikarenakan Kesha lagi sedikit enggak enak badan, mintanya digendong. Jadi nyambi. Mulutnya mana? Kok panas toh? Lehmu WhatsAppan. Nah, gue enak. Makasih. Kesa, mam kesa. Iki lembut sak kunir-kunir e, Mas. Nek gak kuat juga kan. Kuat, Mas. Boleh kamerane mati baru tak lok iso. Otok rene ben ketok. Oke, sudah lembut ya. Mantul, nanti tinggal menambahkan bumbu-bumbu ala kadarnya. Ingin tani matengnya kira. Soalnya ini di, kan banyak pulutnya ya. Di channel saya waktu tak poncai itu kan banyak sekali pulutnya. Kelet-kelet gitu ya getahnya. Jadi direbus sekian lama biar bersih. Oke, kita lanjut blender. Apa jenenge? Nyelet kelapa ya. Ini satu butir kelapa aja berat ya. Satu butir kelapa kita parut biar mak ngek trep. Andalan kuat ini. Gak di sisih ini kan yang jubel teman-teman. Rogoh kalau misal. Nah, mantul toh. Oke,
laut kabeh. Andalan. Oke, bumbu sudah dihaluskan. Sekarang kita mulai masak ya, teman-teman ya. Ini sambil mengejar waktu soalnya Keisha mumpung diem ya lagi di gendong papa. Laos kita geprek. Iki bumbunya mantep banget, iki bumbunya jen. Uangnya lombok tok, wis bene mules-mules. Nih, cabe doang nih. Nanti kita geprek ya laosnya. Memang sengaja pakai cabe yang banyak, iki paling seperapat mau. Nah, oke. Sekarang kita masukkan nah, lihat teman-teman, bumbu nih. Bumbunya kayak ekro. Masukkan serai sama laos. Tambah gula putih. Bila perlu gula merah ya lebih enak. Tambah penyedap atau micin. Wow. Amazing. Kita masukkan kacang. Aduh, gak kita lombok. Pasar ini dok, pasar. Saya ayo sendang. Wajannya kurang gede teman-teman ya, nanti kita pindah. Masukkan iga. Salam. Tunggu sebentar, kita pindah ke dalam panci. Mantep, kita pindah ya. Kita pindah ke dalam panci sini. Boleh cintu. Thank you.
Nah sekarang kita tuangkan santan ya. Kenapa kok repot banget? Berhubung saringan saya yang besar seperti ini nggak ada, jadi pakai kecil ya. Kalau pakai kecil langsung dituang nanti tumpah teman-teman ya. Jadi ya tak gini, nggak popor untuk repot ini. Karena saya takut apa ampasnya itu loh. Kan kalau kalo itu kan, nah kan masih ada kan, masih ada ampasnya. Jadi hati-hati. Nanti kita tambah santan yang kental ya. Nanti kalau udah mendidih. Ini masih kurang ini. Kita tambah lagi. Nah ini udah mendidih ya teman-teman ya. Oke sekarang kita masukkan kanelnya. Iya dong, tangannya kok ngambil. Oke nanti ya. Nah aku bisa basah ya. Amber. Wow. Teksturnya itu teman-teman, lihat seperti mochaccino dan kayak espresso ya. Woo. Cukup sampai anu ya. Ini ditinggal ini ya. Apinya nggak terlalu besar, ben nggak pecah ya santannya. Oke, ini sayur akan saya diamkan dulu dan ini saya mengeloni Kesa karena Kesa rewel ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe di channel Salim Rotoce saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.